Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel Adi Excellent Gamer. So, di video kali ini gue bakal membahas tentang update di game The Spike Mobile ya, atau di The Spike Volleyball Story Mobile. Jadi kita langsung aja masuk ke Play Store dan adik-adik di sini cari The Spike. Nah, ini. Okay, guys. Jadi The Spike kali ini sudah di-update, teman-teman. Nah, kita bakal lihat apa yang baru, guys, ya. Memperbaiki kesalahan di mana touch effect ditampilkan dua kali saat menggunakan skill pemain rank S. Apa iya, guys? Pernah nggak sih kalau kayak gitu? Touch effect-nya itu dua kali ditampilkan pada saat menggunakan rank S. Nah, ini bagian ini memperbaiki masalah di mana ilustrasi pemain kelas S tidak ditampilkan di manajemen pemain. Nah, ini nih. Background pemain rank S-nya sudah kembali sepertinya, guys, ya. Dan perbaiki masalah di mana saat kalah 2 poin pertandingan tidak dapat dibatalkan dengan menonton iklan. Oh iya, pernah. Perbaiki kesalahan gambar wallpaper dalam game. Oke, teman-teman, jadi ini dia yang di-update kali ini. Mungkin sedikit didengar ya yang kemarin gua keluhkan ke developer yang mana detail update-nya itu cuma misalnya nih memperbaiki bug, tapi kita nggak tahu bug yang mana diperbaiki, guys. Oke, langsung aja gue bakal update di sini teman-temannya, dan update-nya sekitaran 66,92 MB, guys. Mari menunggu update, kali aja kita lihat-lihat game dulu ya. Honkai Impact, PUBG Mobile, Asphalt. Wah, DLS bagus nih. Oke, teman-teman, jadi untuk update-nya sudah terinstall. Mari kita mainkan game The Spike Volleyball Story Mobile. Oke, ini dia, teman-teman, kita sudah update nih. Kita masuk ke manage player. Background-nya mantap. Hinata Soyu, ada Atis. Atis ada background-nya nggak sih? Oh, Atis nggak ada ya? Atis nggak ada, guys. Ada Yungsup, ada Hisung Kim. Nice. Oke, jadi gue bakal mainkan salah satu match di The Daily League kali ini. Oh, lawan kita kali ini adalah All Star, dan tentu gue bakal menggunakan si Atis, teman-teman. Oke. Oh, nice. Siap. Surprise attack. Telat, guys, surprise attack-nya, guys. Oh, nice. Poin pertama untuk Daiji High. Mantap, keras. Gua kadang agak keliru nih untuk controller di mobile sama yang di PC, guys. Aduh, karena kalau di mobile itu gua setting untuk blocking itu tekan bullet, sedangkan settingan di PC itu pakai Y atau segitiga, teman-teman. Jadi kadang-kadang bingung pada saat ngeblok, teman-teman. Nih, makasih. Oke, diblok lagi nih. Soyo. Nice, Nata Soyo. Kali ini surprise attack akan diaktifkan, guys. Surprise attack keras banget, cuy. Nice. Mantap. Oke, teman-teman. Hop. Dan malam ini jangan lupa, teman-teman, ya, gue bakal gacha 5000 bola voli, guys. Live-nya bakal ntar malam. Jadi stay tune terus di channel Adi Exit, teman-teman. Oh, nice. Oh, mama yo, oh baba yo. Hop. Oke. Umpannya bagus sebenarnya, pendek ke middle blocker, guys, tapi belum tepat untuk posisinya. Player position. Oke, nice. Jangan dulu, guys, diaktifkan surprise attack. Oke, good. Kali ini gue aktifkan surprise attack-nya. Wah, ternyata terlalu jauh, teman-teman. Hinata Soyu terlalu memaksakan. Akhirnya satu poin untuk All Star, teman-teman. 5-1 skor sementara ini, ya kan? Oke, Hinata Soyu lakukan spike crush dia. Nice. Widih, badannya. Pasang badan langsung, anjir. Si Atis. Hampir. Hampir, teman-teman. Oke, good job. Nice.
itu dia ya, spike keras anjir. Oke, kali ini Asoyo melakukan serve keras, masih bisa diantisipasi, namun berhasil diblok oleh Artis spike keras dari All Star Team. Oh, mantap, keras banget cuy. Asoyo mantap. Coba kita aktifkan ya surprise attack-nya. Surprise attack. Wah, last minute banget itu surprise attack-nya, untung masih aktif, teman-teman. Untung masih aktif, guys. Oke, dikasih kesempatan untuk melakukan spike kali ini. Artis. Oh, no. Artis. No. Mantap sekali, teman-teman. GG Gaming, guys, ya. Oh, mantap. Op. Nice. Keluar anjir. Ditos lagi sama Sulhoa. Kok enggak lihat tadi momennya? Wah, Artis lama sekali rebahannya, Pak. Oh, mantap. Oh mama ye, oh mama yo. 2 poin lagi, guys. Keras banget, keras banget. Oke, kali ini spike dari Hinata Soyo, anjay, spike enggak tuh. Wah. Telat banget coveran dari tim gue, cuy. Surprise attack-nya mampu mengguncangkan tim All Star. Keras banget, gila. Mantap. Akhirnya. Oke, guys, jadi itu dia ya pembahasan kita mengenai update di game The Spike Mobile kali ini. Masih banyak banget teman-teman yang nungguin update Sanghyun rilis di mobile, guys. Tuliskan pendapat kalian di kolom komentar tentunya ya. Dan juga jangan lupa berikan like untuk video ini agar channel ADAC semakin berkembang. So, akhir kata, thanks for watching and see you in the next video. Good bye.